Oke, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel Petualang Merpati. Di video kali ini saya di Pasar Pon Ambarawa, teman-teman. Nah, saya kesini mau cari betina, cewekan, seperti itu ya. Nanti kalau ada yang cocok, insya Allah bakal saya beli. Langsung aja kita mendekat ke sana ya. Let's go. Jamprong nih teman-teman, pakai ring atau pakai cincin ya. Lihat jamprong, masih sisa larvi masih dua. Ini untuk betinanya ini. Mintanya penjualnya itu 50.000 kelabu kelampit nih. Mintanya juga warna sini. Mintanya juga warna-warna seperti ini tuh sulit. Ini teman-teman, saya ambil betina ini. Harga 50.000 ini buat keperan nih. Mas, mau tahu satu saya keperan nyuwun kali satu saya yang bagus sampai berapa mas betina? Betina saya jual 250 juga mas. Sampai 250 ya? Iya. Kalau untuk jantan berapa mas? Satu jantan ini? Juga sama. Ya. Kalau di rumah ada yang ditawar 15 juta juga mas. 15? 15 juta mas? Iya. Itu untuk player, bahan player atau udah player mas? Udah player, udah juara 7 kali. Nah, udah ditawar berapa mas? 15 juta. 15 juta? Iya. Udah dapat podium berapa kali mas? 7 kali. Mau dilepas berapa mas kira-kira? Enggak. Belum dilepas ya? Wah mantap. Dengan mas siapa mas? Mas Rudi. Mas Rudi, tempatnya Mas Rudi teman-teman. Di Pasar Pon ya mas? Iya. Pasar Pon Ambarawa. Cuma setiap pon sini mas? Sini. Ini termasuk rame apa enggak mas? Enggak. Ini enggak rame. Karena rame ini, kan hari Minggu mas, kalau hari Minggu rame. Oh kalau pon pas hari Minggu? Pas hari Minggu. Nih, tempatnya Mas Rudi tadi ada giringan tadi teman-teman. Mintanya Mas Rudi itu 250.000 udah ditawar 150. Ini saya ambil satu keperan dulu ya. Makasih ya Mas atas infonya. Mudah-mudahan jualannya laris ya Mas. Ya, makasih, makasih.
betina ini harga 50.000. Naik jantanan sampai pinten mas paling murah? Jantan 20 ada. 20.000 ada ya mas. Kalau yang bagus sampai berapa mas? 100. 100 ya mas. 100 bahkan lebih ya. Di sini tuh yang jantan tuh mulai 20.000 teman-teman, yang biasa, yang bagus juga di atas 100 juga ada. Naik giringan 200.000-an mas. Saya bawa paling mahal 750 mas. 700. Buat bahan kolong, bahan atau udah player tuh mas, harga segitu mas? Itu punya saya masih bahan. Bahan. Buat. Tambah dan pakem. Udah pakem ya, udah rajin ngolong gitu ya mas. Iya. Makasih mas informasinya. Ya, nih pelontang sapi teman-teman. Harga 250.000 nih. Pegangannya mantep banget nih. Bulu sayapnya seperti ini ya. Nih, bulu sayapnya bulu kerja ini. Sapi tudangnya juga mantep banget nih teman-teman. Merpati udah terbang ini. Matanya mata Jawa merah, tondang. Oh, bongkaran 3 hari. Ini baru bongkaran 3 hari, teman-teman. Nah, kalau piring keket pengen saya coba ini nih. Ekornya itu nyatu ya. Kakinya low string. Mas Niklo mendetik ini sedang kelaten segera nangkem. Jadi mungkin munggah medun untuk nanti. Ini kita ingin jenengan bubar wantun. Ini jenengan ya, sesan yang ketemu. Ini tengah-tengahnya dong kalau wantun. Ini apa sih? Goreng keras dong. Goreng keras. Matane napa niwak mata Jawa. Jawa sing asal kuwi. Wow.
bagus banget teman-teman. Matanya juga cernih banget nih. Ini murah nih. Harga 75.000 masih muda banget nih. Masih sisa lar 2 ya. Kalau menurut saya ini lumayan bagus teman-teman. Bahan lumayan bagus nih. Dipakai ring ya. Atau pakai cincin nih. 75 kapan ini besek? Berapa 75 udah dapat besek ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe. Jika ada pesan atau pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sayang Merpati kalian.